Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepasang burung merpati yang terlihat bulunya berbeda warna. Saudaraku serta sahabatku, pada video kali ini saya rekam waktu ada sepasang burung merpati yang tiba-tiba ada di main deck kapal di Buritan. Sepasang burung merpati tersebut mendekati paint store atau store chat yang berjalan menuju ke dekat tempat kompresor serta dekat panel cerobong kapal. Namun pada saat saya rekam video dengan jarak dekat, tiba-tiba terbang. Saya melihatnya dari kejauhan, sepasang burung merpati tersebut berada di dekat wire ram door, dekat pipa-pipa, serta berjalan menuju ke oil spill box. Kemungkinan burung tersebut haus, terlihat dari dia berjalan menuju air yang tergenang pada sekitar area deep tray atau oil spill box tersebut. Satu persatu burung tersebut meminum air yang ada di tempat tersebut. Tampaknya burung merpati dua ekor tersebut sangat jinak, karena burung tersebut terlihat jinak. Saya dekati. Perlahan-lahan saya mendekati kedua burung tersebut. Ya, pelan-pelan. Namun dia berjalan menjauh dari tempat tadi. Tapi kembali lagi ya, karena pasangannya masih sedang minum air. Kedua burung tersebut tampaknya sudah menghilangkan rasa dahaga, sehingga sepasang burung merpati tersebut berjalan menelusuri blower deck yang berada di dekat wire ram door. Kemudian sepasang burung merpati tersebut berjalan menjauhi dari tempat dia tadi minum menuju ke pipa fire hydrant ya. Jadi pipa aliran air pemadam terus berjalan. Sepasang burung merpati tersebut tidak terbang ya, tapi berjalan dengan gerakan cepat. Saya terus merekam burung merpati yang sedang berjalan tersebut, tiba-tiba terbang mendekati tiang lampu navigasi. Ya, kemudian nangkring di pipa, terus berjalan lagi. Kemudian sepasang burung merpati tersebut berjalan mendekati blower sisi kanan. Saat saya rekam dari sebelah, tiba-tiba burung tersebut terbang. Burung tersebut terbang menuju ke blower sisi kiri. Saya terus merekamnya sambil mendekati kedua burung tersebut.
Namun saat saya dekati kedua burung tersebut, tiba-tiba sepasang burung tersebut terbang lagi. Oke, saudaraku serta sahabatku, kemungkinan kedua burung merpati tersebut adalah milik kapal yang berada di sebelah lambung kiri kami yang sedang berlayar. Terima kasih yang telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.